Sidang kedua kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra dengan terdakwa Nikita Mirzani digelar di Pengadilan Negeri Serang pada hari ini Senin, maksud kami pada Senin 21 November 2022 kemarin. Nikita membacakan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa pada sidang sebelumnya. Dalam eksepsi yang dibacakan secara pribadi dan langsung di depan majelis hakim, ia merasa dizolimi. Terkait lebih detailnya, sidang kali ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribu Banten. Ada rekan Ahmad Tajudin di sana. Silakan rekan. Baik, rekan Dea dan Tribuners, artis Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan atas kasus ITE dan juga pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 21 November 2022 kemarin, di mana dalam sidang yang beragendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Serang pada persidangan sebelumnya, di mana dalam eksepsinya tersebut Nikita mengaku telah dijolimi oleh pelapor atas nama Dito Mahendra terhadap kasus yang saat ini menimpa artis Nikita Mirzani, di mana menurut Nikita bahwa pelapor Dito Mahendra itu telah membuat laporan yang mengada-ngada, di mana selain Dito Mahendra, Nikita juga menyebut bahwa selain Dito, pihak dirinya juga telah dijolimi oleh Polresta Serang Kota, di mana pihak Polresta Serang Kota dianggap telah sewenang-wenang dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Kemudian selain Dito dan juga pihak kepolisian, Nikita juga dalam eksepsinya menyebutkan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Serang juga telah menjoliminya dengan menyusun sebuah dakwaan terhadap dirinya, di mana menurut Nikita bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menjoliminya dengan melakukan penahanan dengan alasan yang sangat tidak logis dan juga bahkan menurut Nikita itu sangat lucu, di mana dirinya didakwa telah mengakibatkan kerugian sekitar Rp17.500.000 terhadap pelapor atas nama Dito Mahendra. Kemudian menurut Nikita yang membuat dirinya semakin lucu terhadap Jaksa Penuntut Umum yaitu tatkala JPU menguraikan bahwa dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU, menurut Nikita, pihak JPU membenarkan bahwa dirinya tidak melakukan pencemaran nama baik, namun tetap dilakukan persidangan. Sehingga dirinya sekarang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Serang. Kemudian di hadapan majelis hakim juga, Nikita beranggapan bahwa terkait postingan yang di Instagram yang mencakup nama dirinya itu, di mana menurut Nikita Mirzani postingan yang dia buat di Instastory-nya itu tidak diperuntukkan untuk Dito Mahendra melainkan untuk aparat kepolisian, di mana menurut Nikita pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum itu seharusnya bersikap adil dan juga terhadap semua perkara pidana yang setiap kali korban atau laporan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Di mana dalam pembacaan eksepsi ini, Nikita juga sempat menangis ketika membacakan surat eksepsi tersebut. Di mana saat pembacaan eksepsi, menurut Nikita dirinya sempat menangis itu lantaran teringat dengan anaknya. Di mana dalam eksepsinya dia menyebutkan sejumlah nama anaknya yang pada saat dirinya dilakukan penahanan dan lain-lainnya, di mana pada saat itu disaksikan langsung oleh anaknya. Kemudian juga dalam persidangan ini Nikita mendapatkan dukungan dan juga semangat dari rekan-rekan artisnya atau sahabatnya, di mana sejumlah sahabatnya dari rekan artis juga datang di persidangan di Pengadilan Negeri Serang. Ada beberapa artis, di antaranya ada Dinar Candi, Dinar Candy, dan juga ada Fitri Saluteru, Janza Bella, dan juga ada Rosa Melinda dan beberapa artis lainnya. Ya. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.